Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami sahabat peternak di hari Minggu ini. Di hari Minggu yang kelabu bagi para peternak ayam petelur, karena bagian besar masih mengalami penurunan. Dari hari kemarin yang turun, hari ini masih terus turun. Kita bahas untuk Sumatera dan Jawa Barat. Di area ini yang turun Bandung dan Ciamis. Bandung turun 500 dari 25.000 20.500 ke 20.000. Demikian juga dengan Ciamis mengalami penurunan yang sama dengan Bandung. Area ini merupakan area paling stabil di seluruh area yang kami review, karena dari 20.000 masih tetap bertahan di 20.000 ini. Di yang lain sudah pada jatuh. Harga 19.000 bahkan sampai 16.000 di daerah Jawa Timur. Kita ke Jawa Tengah. Di area Jawa Tengah hanya Kendal yang tetap di 17.500. Karena hari Jumat ke hari Sabtu kemarin Kendal sudah mengalami penurunan Rp1.000 dan sekarang masih bertahan di level terendahnya. Selebihnya turun. Purwokerto turun 300. Semarang turun. Semarang tetap. Salatiga tetap. Solo tetap. Dan Jogja turun 1.000. Serta Magelang turun 1.000. Area ini terus turun dari minggu lalu yang masih di 19.000, sempat naik sedikit di tanggal 17 dan 18 menjadi 19.700 di area Solo, dan Semarang Salatiga 19.200, dan akhirnya kembali terburuk ke angka 18.000 pada hari ini. Kita ke Jawa Timur, area Barat. Di Jawa Timur ini semuanya turun. Pacitan turun 500, Magetan turun 500, Madiun turun 500, Ponorogo turun 200, Kediri turun 400, Pare turun 400, dan Blitar kembali turun 400. Blitar di level terendah se-Indonesia diprediksi hari ini dan di angka 16.800. Sementara Kediri Pare 17.000, sedikit lebih baik daripada Blitar, dan Ponorogo Magetan 17.300 dan 17.500. Hanya di daerah Jawa Timur yang diprediksi harga per kilo mencapai 17.000. Selebihnya Jawa Tengah masih 18.000, Jawa Barat bertahan sekitar 19 dan 20.000. Kita ke Jawa Timur, area yang terakhir. Jawa Timur, area timur kecuali Madura, semuanya turun. Probolinggo turun 1.200, Jombang turun 400, Malang turun 400, Surabaya turun 400, Jember turun 200, Banyuwangi turun 400, dan Madura tetap. Di area ini sedikit lebih baik daripada Jawa Timur bagian timur tadi karena masih di level 18.000-an. Demikian update harga dari sahabat peternak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.